too strong. Dari Ambarawa berlomba pada malam hari ini pakai kostum berwarna hitam hijau. Kita berikan tepuk tangan untuk para penonton pada malam hari ini. Dan di sebelah kiri basket ada tim dari KBC memakai kostum kebanggaan berwarna merah berkombinasi hitam. Ya, kita para penonton, kita berikan kedua tim tepuk tangan untuk penonton pada malam hari ini, yaitu baik tim dari KBC maupun tim dari Ujung dari Rancangati dari Ambarawa. Baik, untuk Bapak Wasit sudah menunggu pertanda untuk set yang pertama sudah dilakukan dari tim dari KPC nomor 12 Alex Obama tim pengembang bola sudah akan melakukan servis dari tim dari KPC. Alex sebagai pemilik satu. Terlihat bola dilimpah dari Ibu Jakarta dan bola sudah diberikan nomor 7 yaitu ada Heru, jumpstop, dapat diterima baik sekali, sangat tinggi. Terima kasih kepada Boston, cepat keras dapat diberi saya dua blocknya tadi. Mereka dah terjadi tosbol tadi dan bola masuk dengan jajan dengan poin 1-0. Nomor 7 ada Heru, jumpstop. Kali ini servis terlewat dari Jamsep dan dari tadi terhalangkan dengan jumlah pendidikan poin pertama untuk dari Pemper KBC sehingga menunjukkan satu sama nomor 11 yaitu ada Diki Ati kita set. Bola strip tadi disambar saja pemain dari Sengaja Ujung yaitu dengan nomor 2 tadi. Keras sekali dan sangat tajam 2-1 untuk musibah yaitu ada Rizik yang sudah berspek dapat ditahan di merah tinggi keras. Hanya dibuat saja, sayang sekali tidak ada salah satu cover dari pemain dari KBC menjadikan poin bertambah wujud dari Hong Sudra 1-1. Rizik dapat diterima dengan baik, akan tinggi bentek keras kali ini. Penempatan bola yang bagus tapi sayang bola terlalu keras dan terjadi outball menggunakan poin outside 1-1. Rizik jumpstop dapat terima di baru angkat tinggi off the back dapat ditahan lah ini dan satu blok yang sudah menunggu dari terjadi di back tadi dan terlalu keras bola melebar keluar pertandingan 5-1. Kita kembali di tepung dulu. Kali ini nomor punggung 11. Nomor punggung 11 kiri pun lawan top. Tapi sayang sekali passing yang kurang sempurna dari pemain-pemain KBC ini berbuah kembali poin untuk Ipong Raja Karno. 6-1 saudara-saudara, tertinggal sementara KBC dengan 1 dan Ipong memimpin dengan 6. Tapi sayang sekali servis kali ini menyangkut di net dan berakibat poin bertambah sekali untuk KBC 2-6. Nomor punggung 4 dari KBC melakukan shot langsung angkat tinggi smash keras saudara-saudara. Kali ini smash keras dari pemain Ipong Raja Kartu dapat menembus pertahanan dari para pemain KBC dan poin bertambah kali ini untuk Ipong Raja Kartu 2-7-2. Nomor punggung 10 dari Ipong melakukan shot angkat tinggi kali ini dari KBC dapat diselamatkan oleh para pemain dari Ipong. Angkat tinggi smash balasan tapi sayang sekali smash keras dari pemain Ipong tadi tidak dapat diganggu oleh para pemain dari KBC dan poin kali ini bertambah untuk Ipong Raja Kartu 8-2 dan technical time out yang pertama diberikan kepada kedua tim Mimik C. Oke, jadi dan terlihat di babak skor kedudukan sekarang tertinggal sangat jauh dari KBC 8-2 di step out yang pertama ini dan di set yang pertama ini. Kita kembali ke lapangan dulu. Nomor 10 ada Maulana Jamso sudah diterima dengan baik amat tinggi dasar salah kemudian tadi itu dari KBC sudah ada Bukum tadi juga ada kemudian tadi dan sudah diberikan saja Maulana
dengan bola yang sempurna, bola terbelakang akan tinggi pesan, keras sekali kuis yang dilakukan pemain lima dari Ipong tadi, yaitu ada sepuluh tadi dengan poin pertama menjadi 10 melawan 2. Maulana yang besar sudah dilakukan, terima pasti kita keras dapat di 2 poin. Satu dua poin yang cukup rapat tadi, yaitu dapat punggung 2. Ada ini tadi dengan poin pertama 11 melawan 2. Dapat terima itu langsung tinggi, langsung bisa bersaja dan satu lagi yang mengambil lekor pemain dari Ipong tadi menjadikan poin pertama 3 lawan 11. Nomor punggung 2 dari Gatusi ada Rizky juga dapat servis angkat tinggi keras sekali dengan yang dia dapat diselamatkan. Bola ke belakang terima libero atau ser keras, lagi-lagi tersebut yang luka terbunuh sebulan tadi ada Surya Bambadi dan sangat tajam bertambah poin 12 melawan 3. Kali ini nomor punggung 2 dari Ipong Jakarta melakukan sem asing bola cantik apa attack saudara-saudara, tapi sayang sekali apa yang terjadi. Kali ini serangan dari Ipong dapat diblok dengan baik, kembali serangan dari Ipong kena back over spike. Rupanya telah pengertian tetapi dapat diselamatkan saudara-saudara. Kali ini Ipong kacang kartu spike tapi dapat diambil dengan baik serangan balasan. Nah kali ini diambil serangan saudara-saudara over spike, sayang sekali smash keras dari Ipong kacang kartu tadi tidak dapat dijangkau, tidak dapat diselamatkan oleh para pemain dari Kavisi. Berakibat poin bertambah 13 melawan 3 saudara-saudara. Kabur cok cepat tuh. Serangan dari Kavisi dapat dibendung oleh para pemain dari Ipong. Push spike pelan saja tapi salah pengertian antar pemain-pemain dari Ipong. Berakibat poin kali ini bertambah untuk Kavisi 4 melawan 13. Nomor punggung 3. Aku cancel, jatuh pertandingan, tapi sayang sekali bola terlalu tajam dan jatuh di luar lapangan pertandingan. Poin kali ini bertambah untuk Ipong Raja Kartu 14 melawan 4. Dan rupa-rupanya time out diminta oleh ABC. Dan kita kembali ke lapangan pertandingan pada kedudukan sementara 14 untuk Ipong Raja Kartu dan 4 untuk KBC. Kali ini bola dipegang oleh Ipong mau menggunakan 9 bunga salah marsel passing bola yang cantik angkat tinggi open spike keras saudara-saudara tadi sayang gambar saudara-saudara kembali akan bertambah untuk KBC Ipong Raja Kartu 15 lawan 4 kembali bunga salah marsel keras sekali, sayang sekali saudara-saudara pemain Kornet dan kali ini poin bertambah untuk KBC 5 melawan 15 saudara-saudara. Nomor 6 dari KBC Lampuan Sos pelan saja, passing bola yang cantik ketinggi, kami selamatkan saudara-saudara. Rupa-rupanya salah pengertian ataupun melamun saudara-saudara pemain para pemain dari KBC ini. Kali ini berpoin bertambah untuk Ipong Raja Kartu 16 melawan 5 dan technical time out yang kedua diberikan kepada kedua tim mempertandakan para pemain diberikan waktu untuk baik, terima kasih sebelum kita kembali ke lapangan Sudan untuk menyaksikan jalanan set yang pertama ini kedudukan skor 16 melawan 5 bola kedudukan dari Ipong masih 5. Penjembahan bola passing yang orang sepuluh tadi tak boleh diselamatkan. Bola ke belakang akan tinggi toser quick. Dapat ditahan sayang sekali menjadi toss goal tadi. Dan dapat poin dan juga menjadi game dari Ipong 17 melawan 5. Nomor punggung 5 yaitu ada Jendrik. Jendrik Jamsel berikan passing sempurna akan tinggi. Hujan keras kali ini sebenarnya sudah ditunggu juga blogger tapi sayang pelan pelan pasti yang kurang sempurna dari Ipong tadi dengan poin bertambah di tim dari KPC 6 lawan 17 nomor 12 ada Alex yang dilakukan lagi terdiri serangan yang cukup baik dari dilancarkan dari Ipong menjadikan poin 18 melawan 16 nomor 17 itu ada Heru yang sel keras tampaknya. Kali terlihat toser, tinggi, dapat ditahan.
12 kilo yang dilakukan bermain, tapi saya menjadi tonton tadi. Kedudukan sekarang 18-7. Nomor punggung 1 dari KPC. Nomor punggung 1 dari KPC dilakukan shot. Pasti cantik kali diserangkan dari Ivol Jakarta. Variasi serangan yang sangat cantik diberangkan oleh para pemain dari Ivol. Membuahkan sebuah poin untuk Ivol Raja Kartu, saudara-saudara. 19-7. Jump shot pelan saja. Rupa-rupanya tidak dapat diselamatkan dengan baik oleh para pemain dari KBC. Dan kali ini poin bertambah kembali untuk Ivol Raja Kartu. 20-7, saudara-saudara. Nomor punggung 11. Toser dari Ipong Raja Kartu lakukan shot. Ribin, sayang, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya bola masuk ke dalam lapangan. Kali ini kembali Ribin lakukan shot. Pelan saja, sayang sekali saudara-saudara. Pengambilan bola yang kurang bagus dari para pemain KPC ini. Poin kembali berbuah untuk Ipong Raja Kartu. 22-7. Sementara Ipong Raja Kartu memimpin saudara-saudara. Dan time out yang sekian kali diminta oleh KBC. Kita nantikan bersama-sama saudara-saudara. Yang pertama ini apakah akan terus melaju Ipong Raja Kartu dan apakah dapat dibendung oleh KBC sehingga dapat menyamakan kedudukan dan memenangkan pertandingan pada set pertama ini. Baik, kali kita kembali ke lapangan. Nomor 17, yang betul. Angkat tinggi pes dari KBC. Ini baik sekali. Sudah diuntungkan dengan pemain nomor 2 dari KBC tadi. Itu ada Rizky tadi dan bola sub crossing masuk dan pertandingan dari tim dari Ipong ini kan 8-22. Nomor punggung 4. Nomor 6 dari Asiki. Dapat dijahat tapi sayang. Salah satu blok dari pemain dari KBC tadi menyebutkan. Tentang poin dari Ipong 23 melawan 8. Nomor 10 yaitu ada Maulana. Kita melakukan servis, sangat tinggi. Kali ini ada di cok saja tadi. Dan tidak ada salah satu kabar dari pemain dari Ipong. Pertama poin dibutuhkan dari KBC 9-23. Nomor punggung 2 dibutuhkan dari KBC dengan servis. Asik di pasar. Datangnya bola tadi. Barang sebuah buntung terjadi. Nomor 24 melawan 9. Baik di set yang pertama ini. Nomor 2 Maulana Jackson dapat diterima dengan baik. Asik di kerasnya tanya bola. Tapi sayang dalam crossing tadi. Sebenarnya yang ada berpunggung 12 tadi keluar. Dan terjadikan 25 melawan 9 di set yang pertama ini di belakang tim dari Ipong Raja Kartu dari Amdalawa. Kita kembali ke pergi